Sukses. Kawan, sukses. Lampur, sukses. Krishna, Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Lampur Bupat, ke. Jai. Kerinap San Kitan Bahagia, ke. Jai. Sri. Orangga Asram, ke. Jai. Istawan, ke. Jai. Oke, di sini Prabu. Di sini. Mari, Bu. Eh, ke sini. Ya, namanya? Hari Krishna, nama saya Ohayanti. Asal dari Surakarta. Saya berasal dari Panti Asuhan Destawan dan saya setelah tinggal di panti selama 1 tahun ya. Dan hari ini saya ada di Pasraman Nipai Gauranga. Kesan saya di sini sangat bahagia, senang karena saya bisa belajar rohani yang lebih mendalam sehingga saya bisa punya serada yang lebih dan saya sangat bahagia dengan aktivitas serta ajaran yang diberikan di sini. Saya kelas 2 SMA. Kira-kira kalau ada kesempatan lagi untuk ada izin dari Panti Asuhan untuk tinggal di asrama, lebih banyak di mana, apa karenanya? Saya sangat bahagia kalau ada kesempatan lagi bisa datang ke sini. Tentu atas izin. Tentu secara dengan izin bapaknya. Untuk pergian sini udah ada izin, Mbak? Udah. Mana tentang rata yatranya kemarin di mana kesannya? Seru. Seru ya? Seru. Belum pernah. Baru pertama lihat. Ya. Kesannya seru, senang, juga terharu. Ya, Hari Krishna. Hari Krishna. Perkenalkan, nama saya Nuradia Gusalib. Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Banyuwangi. Tapi sekarang sudah tinggal di Panti Asuhan Destawan, tepatnya di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sudah berapa lama tinggal di Panti Asuhan? Tinggal di Panti Asuhan sudah 1 tahun. Satu tahun. Ya. Jadi kesannya tinggal di Panti Asuhan sama di rumah, apa ada perbedaan? Jika di Panti Asuhan kan kegiatan kita diatur, jadinya bisa lebih disiplin terhadap waktu, bisa hidup teratur. Lebih teratur di Panti Asuhan dan di rumah? Ya, lebih teratur di Panti Asuhan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa mendapatkan pengalaman baru, kita bisa lebih hidup mandiri. Bisa merasakan bagaimana rasanya jauh dari orang tua. Oh gitu ya. Ya. Khusus untuk di asrama ini bagaimana pendapat Anda? Apa yang Anda bisa dapat merasakan? Selama di asrama, pertama saya senang bisa mengenal siapa diri saya dan siapa Sang Krishna. Kesannya senang aja bisa serada saya bisa lebih meningkat. Bagaimana tentang proses pembelajaran di asrama ini? Sangat menyenangkan, sangat efektif. Dengan rata-ratanya kesannya? Rata-ratanya seru. Baru pertama ini saya mengikuti kegiatan yang seperti itu. Apa harapan Anda? Harapan saya, jika ada kesempatan lagi, saya ingin lebih lama tinggal di Padang. Hari Krishna. Nama saya Jero Putu Suwardo. Ya, saya jadi wakil anak di Panti Asuhan. Wakil Panti Asuhan. Kenapa kesan mangku selama anak-anak tinggal di asrama ini? Itu saya, tugas saya 5. Bagian perlengkapan, babi dan sapi, anak-anak bangun harus tepat. Ya, sudah jadi orang baik selamanya. Ini hari Bu. Hari ke sini. Ya.
Kenapa bisa tinggal di sini? Di mana mau? Ya, pengen belajar. Apa? Apakah memang ingin sendiri? Ingin sendiri. Kenapa? Ingin lebih kenal siapa Sang Krishna. Ingin lebih meningkatkan serada. Serada itu apa? Serada iman kita terhadap. Terhadap terhadap siapa ingin meningkatkan seradanya? Terhadap Krishna. Ya, ya hari itu.